Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Zat yang Maha Kuasa yang memberikan segala hal, segala macam nikmat yang kita butuhkan di atas kehidupan dunia ini, dan tentu sampai detik ini kita masih merasakan betapa nikmatnya nikmat Islam dan iman sebagai nikmat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang pilihanlah yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman dan Islam. Maka olehnya itu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang tiada terhingga ini. Kemudian selaku khatib, saya ingin mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tinggalkan apabila itu
menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita pasti akan menemukan dan mendapatkan segala macam tantangan dan cobaan untuk menguji seberapa kuatnya iman yang ada di dalam hati ini. Selagi hidup di atas muka bumi ini, kemudian ketika kita memilih jalan iman dan Islam, kita mengaku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka sudah pasti kita akan dites, akan diuji seberapa kuatnya iman yang terpatri di dalam hati kita. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang terakhir ini pasti kita sudah mendengar berita yang tersiar, entah berita itu kita dapatkan, kita peroleh lewat media sosial atau lewat layar kaca televisi kita yang ada di dalam rumah kita, yaitu seorang pengasuh pondok pesantren yang seharusnya dia mendidik dan mengayomi santri-santrinya untuk bagaimana cara dan istiqomah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiba-tiba dilaporkan telah mengadakan tindak asusila kepada santrinya, santriwatinya. Kita tentu menunggu proses pemeriksaan dari kepolisian apa benar hal tersebut. Namun kita bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimanapun dan keadaan apapun yang dialami oleh seseorang dan status bagaimanapun yang dia lakoni, entah dia sebagai kiai atau sebagai orang biasa atau orang-orang yang disandarkan kepadanya ilmu, disebut alim ulama, sudah pasti akan dikitari dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Dan tentu apa yang dialami dan dilaporkan tersebut tentu membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah bersabda di dalam riwayat Imam Bukhari, "Ma taraktu ba'di fitnatan." Ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu fitnatan, ma taraktu fitnatan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Tiadalah fitnah yang paling berbahaya atas lelaki sepeninggalku nanti selain atau kecuali dari perempuan. Mungkin seseorang ketika dia
diuji dengan harta. Dia bergelimang harta, namun dia tahan uji dengan harta tersebut. Dia bisa mengalokasikan dana-dana yang dia dapatkan itu kepada hal-hal yang halal, lagi thayyib. Namun giliran dia diperhadapkan dengan fitnah perempuan, maka tentu dia terkapar, terjatuh di dalam kubangan dosa. Maka itulah yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, yaitu fitnah yang datang dari lawan jenis. Maka oleh karena itu kita harus menjaga diri dan menutup celah-celah yang menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan, ke dalam kubangan dosa. Tidak, kita tidak boleh menyerempet-nyerempet sehingga terjatuh di dalam dosa. Maka pandangan mata kita harus kita jaga. Telinga kita harus kita jaga. Jangan sampai sesuatu masuk lewat mata kita dengan pandangan mata. Telinga masuk berita-berita atau pembicaraan-pembicaraan yang merusak moral sehingga bisa mengusik ketenangan jiwa dan hati, bisa mengorek-ngorek keutuhan iman yang ada di dalamnya. Maka oleh karena itu jemaah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga dan berhati-hati terhadap fitnah tersebut. Maka olehnya itu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam di dalam riwayat Imam Bukhari, man yatmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang menjamin padaku antara, dia jamin antara apa yang di antara tulang rahang mulutnya, dan menjamin apa yang di antara kakinya, maka aku jamin baginya surga. Di antara tulang rahang itu adalah lisan, dan di antara kedua kaki itu adalah kemaluan. Barang siapa yang menjamin atas keselamatan kedua ini, yaitu lisan dan kemaluan, sehingga terjaga dari hal-hal yang berbau dosa, maka kata Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, aku menjamin baginya surga. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada kasus atau berita yang tersiar, apakah itu benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Namun sebagai sesama muslim, sesama orang beriman, tentu kita harus saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil pelajaran apa yang terjadi
sebagai sosok seorang yang beriman, yang tidak diragukan lagi keimanannya, namun dia terkapar di dalam fitnah. Maka oleh karena itu kita sebagai seorang yang beriman, antara lawan jenis kita harus berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada lelaki orang-orang beriman, hendaklah mereka menjaga, hendaklah mereka menutup pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan itu adalah sesuatu hal yang suci bagi mereka. Kita menjaga pintu-pintu, yaitu pintu ke hati, mata, telinga. Maka kedua pintu ini harus kita jaga, jangan sampai bisa merasuk ke dalam hati kita sehingga mengusik ketenangan daripada iman ini. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita selagi hidup di atas muka bumi ini, maka sudah pasti ujian akan datang silih berganti untuk menguji, mengetes sejauh mana kekuatan dan ketahanan iman itu. Siapapun dia, entah dia seorang kiai atau dianggap sebagai seorang wali, itu semua ada ujian masing-masing untuk melihat sejauh mana kekuatan iman itu. Maka oleh karena itu jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa ujian itu akan datang silih berganti, maka kita harus mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah lebih dahulu wafat dan orang-orang yang masih hidup di zaman sekarang ini, bagaimana sepak terjangnya mereka. Entah mereka sebagai orang-orang yang kuat imannya dan orang-orang yang tadinya beriman kemudian terkapar dengan fitnah tersebut, maka kita mengambil pelajaran yang terbaik, itulah yang kita ikuti. Agama ini tidak melihat siapa orangnya, namun kita melihat kebenarannya. Kalau benar, kita ikuti. Kalau salah, maka kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jemaah-jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jemaah agar meningkatkan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meninggalkan tempat terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma-cuma rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak terjatuh ke dalam fitnah lawan jenis, maka kita harus memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan oleh agama kita agar kita tidak terjatuh ke dalam fitnah lawan jenis, yaitu pertama adalah jangan kita berkhalwat, jangan kita berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Cuma dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika kita berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, yang tanpa didampingi oleh mahram, maka berarti kita telah menyerempet daripada dosa. Kita telah menyerempet-nyerempet untuk berhadapan dengan dosa. Dan sudah pasti lambat laun kita akan terjatuh ke dalam kubangan dosa, karena syaitan la'natullah alaih sudah terlatih, sudah pakarnya untuk menjatuhkan manusia ke dalam kubangan dosa. Maka kita harus memperhatikan ketetapan atau rambu-rambu agama ini. Jangan kita berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak ditemani oleh mahramnya. Dan yang kedua adalah kita harus menjaga pandangan mata, karena kata orang, dari mata turun ke hati. Olehnya itu jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan mata ini kita harus jaga, jangan sampai kita melihat hal-hal yang tidak diperkenankan untuk kita lihat. Karena itu bisa merongrong kekuatan iman kita. Cuma-cuma rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, maka tentu kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga dari fitnah-fitnah tersebut. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana waghfir lana wa liwalidina wa li jami'i al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariib mujibud da'wati wa qadhi al hajat. ربنا آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآتنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة يرحمكم الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar.